Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab 1361 sampai 1375. Jangan lupa subscribe, like and komen ya. You guys can lure. Saya melihat di sana, sebuah lubang besar dengan radius 3 meter muncul. Lubang besar itu sangat aneh, bentuk keseluruhannya berbentuk cekungan, dan sekitarnya sangat besar, yang ditekan secara paksa ke tanah dan jejak-jejak. Di dasar lubang, Chen Ping berdiri di tengah, berlumuran darah, ini benar-benar tidak mati. Melihat adegan ini, Zhou Tianyin tercengang, serangan seperti itu tidak bisa membunuh Chen Ping. Hari ini, kita harus mati stup, Chen Ping menunduk. Zhou Tianyin tidak bisa melihat ekspresinya, tapi suaranya sangat dingin, tanpa emosi sedikit pun. Itu membuat Zhou Tianyin gemetar tak terkendali. Chen Ping menyeka darah di wajahnya dengan tangannya, lalu berjalan perlahan dari dasar lubang. Setiap jejak-jejak berdarah, dia berjalan menuju Zhou Tianyin selangkah demi selangkah. Hati Zhou Tianyin penuh dengan kegelisahan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa yang kamu lakukan? Berhenti untukku, kalau tidak, jangan salahkan aku karena kasar. Chen Ping maju dua langkah lagi sebelum berhenti. Pada saat ini, keduanya hanya 2-5 meter. Kemudian, Chen Ping tiba-tiba mengangkat-mengangkat dan mengungkapkan Zhou Tianyin. Zhou Tianyin kaget, saya Chen Ping merah darah, dan matanya penuh dengan kebencian, keheningan, dan melihat. Kamu harus mati hari ini, Chen Ping meraung kata demi kata. Saat Zhou Tianyin tercengang, Chen Ping menuju Zhou Tianyin. Jantung Zhou Tianyin kencang, dan dia harus menghindari bahkan tanpa menyaksikannya. Namun, sudah terlambat, ini adalah serangan yang telah lama direncanakan oleh Chen Ping. Gunakan semua kekuatan spiritual untuk menghancurkan langsung ke arah Zhou Tianyin. Tidak ada gerakan yang bagus, jadi dia seperti ini. Chen Ping berencana untuk mati bersama Zhou Tianyin. Namun, Chen Ping sendiri tahu bahwa dia bertaruh bahwa Nashen Soul-nya tidak akan rusak dan fisiknya akan pulih kembali. Tetapi yang lain terkejut ketika mereka melihat bahwa Chen Ping akan mati bersama Zhou Tianyin. Chen Ping, Kak Chen, Ji Ruxue dan Xiao Min berteriak kaget. Dan Zhou Tianyin sedikit terkejut ketika melihat Chen Ping bertemu dengan putus asa. Pria berbaju hitam di belakang batu itu terkejut dan melihat. Tiba-tiba seseorang muncul. Apakah itu Zhou Tianyin atau Chen Ping? Mereka semua memandangnya dengan seksama. Artinya, pada saat ini, pria berbaju hitam itu mengeluarkan 3 mantra dalam sebelumnya. 3 jimat langsung selesai di mesin terbang dan mendarat di kaki Zhou Tianyin. Pria berbaju hitam itu meraung. Arai diluncurkan api yin yang menakutkan, guntur langit, dan angin formasi, menenggelamkan Zhou Tianyin dalam. Chen Ping sedikit tercengang dan tidak mengerti siapa pria berbaju hitam yang tiba-tiba muncul, tapi dia tahu kekuatan formasi 3 kesengsaraan. Kekuatan formasi 3 kesengsaraan sangat kuat, tetapi bukan sesuatu yang dapat digunakan oleh biasa, bahkan Chen Ping tidak dapat menggunakan formasi itu sekarang. Chen Ping mengungkapkan lekat-lekat pria berbaju hitam itu, seolah-olah dia ingin melihat siapa pria berbaju hitam itu dan mengapa dia ingin membantu dirinya sendiri. Namun, pria berbaju hitam itu bahkan tidak melihat ke arah Chen Ping, tetapi membocorkan perubahan formasi. Dia tahu bahwa kekuatan Zhou Tianyin terlalu kuat, dan formasi 3 kesengsaraan mungkin tidak dapat membunuh lawan. Pada saat ini, cahaya pedang yang menyilaukan melesat ke langit, dan formasi 3 kesengsaraan pecah. Zhou Tianyin menemukan diri dari formasi, dan wajahnya sangat terlihat, bahkan ada jejak darah di sudut mulutnya, dan matanya menjadi kusam. Jelas, Zhou Tianyin terluka parah. HMPH, aku tidak mengira kamu punya pembantu. Zhou Tianyin mengungkapkan Chen Ping Hei dan pria kulit hitam itu. Wajahnya sangat jelek, aku akan mengatakan kebencian ini hari ini, dan cepat atau lambat aku akan kembali untuk membunuhmu. Setelah Zhou Tianyin selesai berbicara, dia turun dari gunung dan pergi bersama keluarga Zhou. Dia terluka, dan dia tidak punya kesempatan untuk menang melawan 2 orang, jadi dia harus pergi. Melihat Zhou Tianyin pergi, Ji Ruxue dan Xiao Min melihat dengan gembira. Chen Ping, Kak Chen Ping, apakah kamu baik-baik saja? Keduanya hampir bersamaan, membocorkan Chen Ping dari atas ke bawah untuk melihat di mana Chen Ping terluka. Namun, Chen Ping tidak menjawab Ji Ruxue dan Xiao Min, tetapi memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan mengarahkan ujung pedang ke pria berbaju hitam itu. Siapa kamu? Mengapa kamu menyelamatkanku? Chen Ping membocorkan pria berbaju hitam dengan matanya yang sedikit kental. Dilihat dari aura pria berbaju hitam, kekuatannya tidak terlalu kuat, tetapi tekniknya sangat kuat, dan dia menjelaskan tentang yang sangat kuat. Hanya saja ketika dia melemparkan formasi 3 kesengsaraan, Chen Ping merasakan fluktuasi kekuatan spiritual dari pria berbaju hitam. Hanya seorang kultivator abadi yang memiliki fluktuasi spiritual. Mungkinkah orang ini juga seorang kultivator abadi? Tetapi meskipun pria berbaju hitam menyelamatkannya, Chen Ping tetap tidak lengah. Pria berbaju hitam melihat Chen Ping mengarahkan pedangnya ke dirinya sendiri, dan tersenyum sedikit. Apakah ini caramu memperlakukan penyelamatmu? Siapa kamu? Kenapa kamu muncul di gunung belakang kami? Pada saat ini, Ji Ruxue juga membocorkan pria berbaju hitam itu dan bertanya, aku bukan orang jahat. Jika aku orang jahat, bagaimana aku bisa membantumu? Aku kebetulan lewat. Pria berbaju hitam itu berkata dengan ringan, tapi Chen Ping sama tidak mempercayai kata-katanya. Bagaimana bisa kebetulan seperti itu terjadi secara kebetulan? Siapa sih kamu? Kamu tidak berani menunjukkan wajah aslimu, pasti ada hantu.
Chen Ping menanyai pria berbaju hitam itu. Pria memandang-memandang Chen Ping, matanya sedikit menyipit. Beberapa hal tidak dapat dikatakan di depan umum, saya yakin Anda akan mengerti. Jadi jika Anda ingin tahu siapa saya, biarkan orang lain pergi dan membicarakannya. Chen Ping memandang pria berbaju hitam, dan lebih yakin akan identitas pria berbaju hitam sebagai kultivator. Jadi dia memandang Ji Ruxue dan berkata, Nona Ji, bawa Xiao Min turun gunung dan kembali ke istana dulu. Aku akan segera kembali. Ji Ruxue memandang Chen Ping, mengangguk, dan membawa Xiao Min menuruni gunung. Oke, aktifkan kamu memberitahuku siapa kamu sekarang. Apakah kamu seorang kultivator? Chen Ping bertanya pada pria berbaju hitam itu. Tidak ada yang salah. Pria berbaju hitam itu mengangguk senang, lalu melepas handuk hitam yang menutupi wajahnya. Handuk hitam yang bisa dilepas, dan wajah Bopeng tidak terungkap. Orang ini bertahan Rami yang memberi Zhu Zixian dua jimat pelacak dari Kyoto. Chen Ping orang ini dengan hati-hati, tetapi menemukan bahwa dia tidak mengenalnya sama sekali. Jadi dia melihat kening dan berkata, saya tidak mengenal Anda sama sekali. Mengapa Anda menyelamatkan saya? Tidak ada alasan, hanya untuk bekerja sama denganmu. Hu Mazi tersenyum ringan. Kerjasama, kerjasama untuk apa? Chen Ping memandang Hu Mazi dengan waspada. Memperhatikan, pihak lain juga seorang kultivator abadi. Sekarang keduanya memiliki kebutuhan sumber daya yang sama. Sekarang bumi seluruh kekurangan energi spiritual, dan pembudidaya membutuhkan banyak energi spiritual untuk berkultivasi. Memikirkan energi spiritual, mata Chen Ping tiba-tiba terbuka, dan dia membocorkan Hu Mazi, kamu, apakah kamu datang ke gua? Hu Mazi tercengang, dengan cepat tersenyum, saya tidak berpikir Anda begitu pintar, tidak heran Zhu Zixian ditipu oleh Anda. Ayolah, siapa kamu? Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Chen Ping mengarahkan pedang pembunuh naga ke Hu Mazi lagi. Chen Ping mengarahkan pedang pembunuhan naga ke Hu Mazi. Hu Mazi tidak takut sama sekali, kamu tidak perlu takut. Dengan kekuatanku saat ini, kamu dapat membunuhku dengan satu tembakan. Apakah kamu masih takut? Kamu bisa memanggilku Hu Mazi, aku baru saja melangkah ke alam inti emas, dan kamu telah dilahirkan ke dalam Nashen Soul, bagaimana aku bisa melakukan apa saja untukmu? Kalau begitu Zhu Zixian tidak tahu kebenaran Yuan Ying kultivator abadi yang tidak menghancurkan tubuh dan keabadian. Chen Ping melihat bahwa Hu Mazi tulus, dan dia tidak mengatakan omong kosong, meskipun teknik Hu Mazi sangat pintar, kekuatannya hanya di alam inti emas. Artinya, dia baru saja melangkah ke Wuzhong, jadi tidak mungkin bagi Hu Mazi untuk menyerang Chen Ping, terutama ketika Chen Ping masih berjaga-jaga. Tetapi jika dia tiba-tiba menyerang dan Hu Mazi formasi, tidak mungkin untuk mengatakannya. Pada saat itu, Zhou Tianyin sedang bertarung melawan Chen Ping, yang membutuhkan banyak energi internal, dan dia absen untuk sementara waktu. Jadi dia sama sekali tidak memperhatikan keberadaan Hu Mazi. Jadi dia memberi Hu Mazi kesempatan untuk melemparkan formasi tiga kesengsaraan. Meski begitu, formasi tiga kesengsaraan Hu Mazi masih belum mampu menjebak Zhou Tianyin dan dibobol oleh Zhou Tianyin, yang juga menunjukkan bahwa kekuatan Hu Mazi tidak terlalu kuat. Chen Ping melindungi penjaganya, pedang pembunuh naga, dan bertanya kepada Hu Mazi tentang dunia Xiuxian. Setelah Hu Mazi mengikuti penjelasan Chen Ping menyadari bahwa para pembudidaya tidak menyenangkan yang dibayangkan Chen Ping. Karena kurangnya kekuatan spiritual, semakin sedikit sumber daya bagi pembudidaya abadi untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan banyak pembudidaya abadi tidak kuat. Di hadapan beberapa pejuang yang kuat, mereka hanya dipukuli. Begitu banyak pembudidaya abadi menyimpan penyamaran nama mereka, beberapa bahkan melakukan perjalanan melintasi lautan untuk menemukan tempat yang kaya akan spiritual. Tidak semua orang di alam kultivasi abadi seberuntung Chen Ping, yang waktu ke alam Nashen Soul dalam waktu singkat. Selain itu, seni kultivasi pikiran yang mutlak dapat memperbaiki segalanya dan penggunaan energi spiritual, sehingga kekuatan Chen Ping akan tumbuh begitu cepat. Saya telah terperangkap di alam ini selama lebih dari 10 tahun. Saya menggunakan identitas seorang peramal sebagai kedok untuk menemukan tempat dengan energi spiritual yang kuat di mana-mana. Saya menemukan gua di sini 3 tahun lalu, tetapi saya tidak melakukan apa-apa pada saat itu. Jika saya tidak dipaksa untuk membantu kali ini, saya mungkin akan datang ke sini beberapa tahun kemudian. Hu Mazi berkhotbah kepada Chen Ping, lalu apa yang ada di gua ini, mengapa sungai yang mengalir keluar memiliki kekuatan spiritual yang begitu murni? Chen Ping bertanya pada Hu Mazi dengan rasa ingin tahu, itu makam kuno, kata Hu Mazi. Makam kuno, mata Chen Ping tiba-tiba melebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan, bahkan jika ada permata dan batu giok di makam kuno, tidak mungkin untuk mengalirkan kekuatan spiritual murni seperti itu. Karena makam kuno ini adalah makam nyata, ada kerangka orang-orang abadi yang nyata, dan mungkin beberapa senjata magis, senjata sihir dan sejenisnya, jadi tidak mungkin kekuatan spiritual mengalir keluar darinya. Hu Mazi menjelaskan, makam orang Chen Ping menjadi terkejut saat ini, yang disebut orang yang nyata berarti bahwa dia telah mencapai alam melebihi kesengsaraan. Adalah normal bagi orang yang nyata untuk jatuh tanpa bencana, tetapi sekarang setelah kuburan asli dapat ditemukan, Chen Ping sangat bersemangat. Dia tidak sabar untuk pergi ke makam sekarang dan melihat apa yang disebut makam setengah abadi. Gua itu terhalang oleh batu-batu besar. Saya mencoba membuka batu-batu besar itu, tetapi tidak ada batu-batu besar. Kami ingin masuk. Bagaimana kami bisa membuka batu-batu itu? Chen Ping meminta saran dari Hu Mazi. Meskipun kekuatan Chen Ping lebih tinggi dari Hu Mazi, dalam hal ini, Chen Ping seperti siswa sekolah dasar yang tahu terlalu sedikit. Karena aku di sini, ada cara alami untuk membuka batu.
tetapi kamu kekurangan kekuatan spiritual sekarang, dan kamu perlu istirahat. Ketika kamu istirahat, kita akan masuk bersama. Bagaimanapun, itu sangat berbahaya di dalam. Denganmu, seorang master dari Nascent Soul, aku dapat yakin, but hal-hal di dalam adalah setengah dari kita. Hu Mazi berkata kepada Chen Ping, tidak masalah, kesepakatan. Chen Ping mengangguk dan tangan kanannya Hu Mazi melihat, tersenyum secara acak, dan mengikuti Chen Ping dengan tos. Kamu ikuti aku terikat kamu akan memiliki sumber daya yang tak ada habisnya. Jangan lihat kekuatanku, tapi di bidang menemukan gua dan makam, aku adalah leluhur keluarga Hu. Hu Mazi berkata dengan bangga, Chen Ping juga percaya pada kekuatan Hu Mazi, menilai, tempat ini diblokir oleh gunung dan batu, dan Hu Mazi tidak masuk, tetapi tahu bahwa ini adalah makam orang yang dapat dilihat. Dapat dilihat bahwa kemampuannya untuk menemukan makam tidak rendah, Chen Ping mengikuti Hu Mazi menuruni gunung, dan setelah kembali ke Istana Teratai Merah, Ji Ruxue telah memerintahkan seseorang untuk menyiapkan makanan. Dia tahu bahwa setelah pertempuran Chen Ping, dia pasti telah menghabiskan banyak kekuatan fisik, jadi dia menebusnya. Chen Ping mengikuti Ji Ruxue dan Xiao Min untuk memperkenalkan Hu Mazi, dan Hu Mazi juga tersenyum dan menyapa Ji Ruxue dan Xiao Min. Terlepas dari tampilan bopeng di wajahnya, Hu Mazi terlihat sedikit ketika menakutkan tetapi dia masih sangat sopan berbicara, Istana Ji, ilusi Istana Teratai Merahmu telah rusak. Setelah kamu makan, aku akan membantumu membuat ilusi. Hu Mazi sedang makan dan berkata kepada Ji Ruxue, itu benar-benar ditulis tentang guru. Ji Ruxue berterima kasih dengan senang hati. Setelah makan, Hu Mazi mengikuti Chen Ping dan yang lainnya ke gerbang Istana Teratai Merah. Melihat Istana Teratai Merah di bawah, Hu Mazi mengeluarkan beberapa kertas jimat, dan kemudian menggumamkan sesuatu di mulutnya. Segera setelah beberapa kertas jimat, jumlah besar secepatnya, dan secepatnya di seluruh Istana Teratai Merah, Hu Mazi meniup kertas jimat di tangan, dan kertas jimat itu langsung berubah menjadi abu. Ketika asap tebal perlahan menghilang, Chen Ping dan yang lainnya terkejut menemukan bahwa Istana Teratai Merah di depan mereka telah hilang. Istana Teratai Merah yang besar menghilang tepat di depan mata mereka. Ji Ruxue dan Xiao Min membuka mulut karena terkejut. Chen Ping, di sisi lain, memandang Jute Zi dengan kagum. Meskipun Chen Ping juga bisa melakukan ilusi, dia hanya bisa melakukannya di area kecil. Memikirkan ilusi skala besar, Chen Ping tidak memiliki kekuatan seperti itu. Ilusi skala besar semacam ini membutuhkan kekuatan mental yang sangat kuat. Hu, Tuan Hu, bagaimana jika kita masuk? Ji Ruxue bertanya pada Hu Mazi dengan kaget, itu mudah dilakukan. Setelah Hu Mazi selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menggenggamnya dengan ringan di udara. Setelah membantingnya 3 kali berturut-turut, Istana Teratai Merah muncul di depan beberapa orang. Formasi sihir ini jauh lebih kuat dari Istana Teratai Merah di awal. Tuan Hu, terima kasih banyak. Anda tidak hanya menyelamatkan Chen Ping, tetapi Anda juga banyak membantu kami di Istana Teratai Merah. Terimalah pemujaan gadis kecil itu. Ji Ruxue berkata, dan hendak ayak di depan Hu Mazi. Istana Ji, itu benar-benar tidak mungkin. Aku hanya melakukannya dengan tangan. Hu Mazi dengan cepat melumpuhkan Ji Ruxue. Nona Ji, Anda tidak harus memberikan hadiah besar ini. Dia benar-benar membantu kami. Ketika kami membagi bayi itu secara merata, saya akan memberikan satu prestasi lagi. Chen Ping berkata kepada Ji Ruxue, bayi yang terbagi, bayi apa? Ji Ruxue tercengang, Chen Ping dan Hu Mazi saling memandang dan tertawa. Istana Ji, biarkan Chen Ping berterima kasih padaku. Hu Mazi mengikuti Chen Ping ke Istana Teratai Merah tertawa sambil terbahak-bahak. Ji Ruxue memandang mereka berdua dengan, tidak tahu apa yang mereka curigai. Chen Ping, nak, pasti ada bencana di masa depan. Hu Mazi memandang Chen Ping dan berkata sambil berjalan, bencana besar, bencana apa? Kamu benar-benar tidak bisa meramal jika itu jarang terjadi. Chen Ping kaget, kamu terjebak dalam cinta di masa depan. Kamu tidak ingin melahirkan wanita manapun, tetapi kamu akan membuat wanita senang tanpa terlihat. Keberuntungan bunga persik putra Anda terlalu makmur, tetapi wanita yang menyukai Anda adalah orang yang paling penyayang. Terserah kamu untuk memilih apa yang ingin kamu lakukan di masa depan. Aku khawatir ini akan menjadi ujian untukmu. Penggarap abadi harus emosi dan keinginan mereka untuk menjadi abadi. Dan kamu, Jute tertawa dan berjalan ke depan dengan cepat. Aku tidak pernah berkata lagi, aku ingin menjadi abadi. Melihat bagian belakang Rami, Chen Ping melihat dirinya sendiri, hari berikutnya. Setelah Chen Ping menjelaskannya kepada Ji Ruxue, dia mengikuti Hu Mazi ke dalam gua. Pada saat ini, sudah ada banyak kerikil di dalam gua, yang semuanya diguncang oleh Chen Ping setelah pertempuran Zhou Tianyin. Bagaimana kita akan membuka batu ini? Chen Ping bertanya pada Hu Mazi dengan cemas. Jangan terburu-buru, duduk dan istirahatlah sebentar lagi. Hu Mazi menemukan batu datar dan duduk. Ini membuat Chen Ping sangat bingung, karena dia tidak terburu-buru. Mengapa dia tidak beristirahat di luar, tetapi beristirahat di gua? Chen Ping juga menemukan sebuah batu dan duduk, lalu menyarankan sebatang rokok. Berikan salah satu biji wijen, dia tidak menginginkannya, tetapi tembakau kering dari pinggangnya dan mulai merokok. Aliran mengalir terus keluar dari gua, menjelajahi batu-batu yang jatuh. Sekitar 10 menit kemudian, Hu Mazi merusak kantong tembakau kering, dan kemudian menyimpannya. Waktunya bekerja, dengan mengatakan itu, Hu Mazi mengeluarkan selembar kertas jimat, dan kemudian menggambar sesuatu di atasnya, dan segera lubang itu diisi dengan kertas jimat. Ketika masih ada selembar kertas jimat yang tersisa, Huang Mazi membocorkan Chen Ping,
pinjamkan darahmu untuk digunakan, kata Goni, dengan darahku. Chen Ping tampak bingung, tetapi dia menggigit jarinya dan darah mengalir keluar. Rami darah menggunakan Chen Ping untuk menggambar sosok di kertas jimat, dan kemudian menempelkan kertas jimat terakhir di batu. Saat jimat ditempelkan, seluruh gua mulai bergetar. Segera setelah itu, semua kertas rune memancarkan sinar cahaya, menyinari batu itu, dan kertas rune di atas batu memancarkan warna merah darah, dan grafik di atasnya langsung tertanam di batu. Seluruh batu mulai bersinar, dan cahayanya sangat menyilaukan, tutup matamu. Aku akan membiarkanmu membuka, Huang Mazi buru-buru berkata kepada Chen Ping. Chen Ping tidak ragu-ragu, dan buru-buru menutup matanya. Segera, goncangan hebat menjadi lebih kuat, dan Chen Ping hanya merasa tubuhnya jatuh dengan cepat. Deru angin membuat sakit, Chen Ping ingin tahu membuka matanya, tetapi ditangkap oleh tangan Huang Mazi, jangan buka matamu, mendengar nasihat Jute, Chen Ping membuang rasa penasarannya. Saya tidak tahu berapa lama, Chen Ping merasa jatuh ke tanah, dan angin di telinganya menghilang, kamu bisa membuka matamu, kata Goni, Chen Ping membuka matanya dengan perlahan, ketika dia membuka matanya, dia langsung terpana. Saya melihat perubahan besar pada pemandangan di depan saya, gunung dan sungai, pepohonan hijau, seolah-olah ke tempat lain, ini, tempat apa ini? Chen Ping sangat terkejut, dia tidak bisa mempercayainya. Apa yang dia lihat di bawah adalah mausoleum, ini jelas sebuah dunia, dunia yang berbeda. Huang Mazi tidak menjawab Chen Ping, tetapi dengan cepat memanjat bukit dan melihat sekeliling. Pada saat ini, wajah Huang Mazi juga penuh kejutan. Melihat Huang Mazi tidak berbicara, Chen Ping bertanya lagi, apakah ini makam asli yang kamu katakan, tata letak di sini tidak kecil, Huang Mazi pada dirinya sendiri dengan kaget. Pola seperti apa yang tidak kecil, Chen Ping di sebelahnya dekat, sedikit tidak jelas, meskipun Chen Ping juga tahu beberapa keterampilan dalam merampok makam dan menemukan gua, tetapi di sini, keterampilannya sangat tipis. Belum jelas apa polanya di sini, dan pemandangan seperti itu, tidak mungkin terhubung dengan mausoleum, Huang Mazi tersenyum ringan dan menunjuk dengan tangannya, lihat di sini. Ada banyak gunung di sini, dan itu jelas diatur oleh seseorang dengan sengaja, dengan gunung sebagai sumbernya dan air sebagai polanya, kekuatan gunung dan sungai adalah tanduk satu sama lain. Hanya sedikit orang yang bisa melakukan ini, memindahkan gunung dan merebut kembali laut, tangan yang begitu besar, orang biasa tidak bisa melakukannya. Sepertinya pemilik makam ini juga pasti seorang ahli metafisika, kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa melakukan ini, berusaha bertemu dengan rekan-rekannya kali ini. Mata Rami cerah, Chen Ping mengikuti apa yang ditunjukkan Huang Mazi, dan ketika dia melihatnya seperti ini, dia sedikit terkejut adegan ini tidak kecil setelah bimbingan Huang Mazi, Chen Ping melihat beberapa petunjuk. Setelah beberapa saat, Huang Mazi tiba-tiba menghela nafas, sayang sekali lanskap ini telah ada terlalu lama, dan kekuatan langit dan bumi di bawah kain ini secara bertahap memudar. Ini hampir akan menghilang, jika tidak, dengan lanskap ini, tidak akan menjadi masalah untuk membantu Anda dan saya berkultivasi menjadi orang yang nyata. Tetapi meskipun kekuatan langit dan bumi secara bertahap menghilang di sini, Chen Ping masih merasa bahwa energi spiritual terus-menerus mengebor ke dalam tubuhnya. Ayo pergi, ayo cari mausoleum, kata Jute, dan mulai berjalan ke depan. Chen Ping mengikuti di belakang Chen Ping adegan yang begitu mengejutkan membuat Chen Ping bersemangat sekaligus takut. Jika makam itu bisa diatur, bagaimana mungkin tidak ada organ untuk melindungi makam, karena itu, Chen Ping tidak tahu apa yang harus dihadapi selanjutnya. Menghadapi ini, Chen Ping menyadari kecilnya kekuatannya saat ini. Chen Ping mengikuti Hu Mazi selama setengah jam. Chen Ping menjalankan seni konsentrat jantung sambil berjalan, menyerap energi spiritual murni di sekitarnya. Pada saat ini, mereka berdua sudah cukup banyak menembus pegunungan ini, yang juga disebabkan oleh kesalahan lanskap ini. Kalau tidak, bahkan jika seseorang belajar di sini, dia tidak akan bisa menyentuh selatan, timur, utara, dan barat. Tiba-tiba, Hu Mazi berhenti dan mengungkapkan gunung di depan matanya, seharusnya yang depan. Hak Chen Ping terkejut, dan kemudian dia melihat gunung di ketinggian. Saya sebuah gunung jarak itu terbelah dari tengah dan dipotong menjadi altar persegi, di arah yang benar, dikelilingi oleh pegunungan, altar itu jauh dan menakutkan. Tempat yang luar biasa, saya tidak tahu berapa tahun telah ditemukan, dan tidak pernah ditemukan, Chen Ping tidak tahu apakah mereka beruntung, ayo pergi dan lihat. Hu Mazi tidak bisa menahan suasana hati lagi, segera mereka berdua tiba di tempat seperti altar ini, saya sebuah loh batu besar berdiri di mulut altar ini. Di atas loh batu itu, sebaris kata terukir, saya selalu berdiri di atas bukit pedang, hanya baris kata-kata ini, yang berdiri di pintu, sepertinya akan memberitahu orang-orang nanti. Chen Ping berdiri di depan tablet batu dan melihat baris kata-kata, matanya secara bertahap menjadi terpesona. Tulisan tangan ini penuh dengan energi pedang ini adalah pemilik makam kuno ini, yang menggunakan dua jarinya sendiri untuk mengukir loh batu ini, dan selesai dalam sekali jalan. Kata-kata ini mengungkapkan pemahaman yang mendalam tentang Kendo pemilik tablet batu, orang biasa tidak bisa melihatnya sama sekali. Tepat di depan monumen batu ini, Chen Ping berhenti dan berhenti bergerak, hanya mengangkat kepalanya dan mengungkapkan monumen batu dengan ekspresi bingung. Chen Ping merasa bahwa di tablet batu ini, jejak niat pedang Kendo bisa diketahui. Hu Mazi melihat Chen Ping tiba-tiba membocorkan tablet batu, jadi dia berkata, ada apa? Apakah kamu melihat sesuatu? Tapi Chen Ping sepertinya tidak mendengar kata-kata Hu Mazi,
dan dia masih berdiri tak bergerak. Hu Mazi sedikit mengernyit, dan tangan-tangan untuk mendorong Chen Ping, dia takut Chen Ping dikendalikan oleh sesuatu. Di sini, apapun bisa terjadi, kekuatan mental Chen Ping tidak cukup kuat, dan kemungkinan besar pikirannya akan dikendalikan, tapi tangan Hu Mazi berhenti tepat saat dia orang tangan. Dia bawa Chen Ping Ping setenang manusia, dan matanya kusam. Pupil matanya membesar, matanya melihat putih semua, dan dia terlihat sangat menakutkan. Pada saat ini, Chen Ping, dunia spiritual telah ditarik ke dalam tablet. Chen Ping juga memperhatikan kelainan ini dan ingin melepaskan diri dari spiritual ini. Tetapi tidak peduli seberapa keras berjuang, itu tidak berguna. Saya melihat tubuh Chen Ping gemetar, berkeringat meneteskan dahinya, wajah Hu Mazi menjadi sangat jelek, dia tiba-tiba mengeluarkan mantra, menggigit jarinya, dan menggambarnya. Dan Chen Ping telah memasuki dunia lain pada saat ini, dan semua adegan yang ditawarkan telah sepenuhnya berubah. Di mana ini? Chen Ping berteriak putus asa, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Chen Ping berada di depan dunia abu-abu, dan dia berdiri di atas batu besar. Saat dunia terbuka menjadi lebih jelas, Chen Ping terkejut menemukan bahwa di lapangan, sebenarnya ada mayat di mana-mana. Saya melihat semua yang ditemukan di sini, aura berdarah ke langit, dan aura menakutkan di sekitar Chen Ping ingin tahu aura ini di dalam, tetapi tidak peduli bagaimana teknik konsentrasi bekerja, itu tidak berguna sama sekali. Sosok perlahan muncul, dan tak lama kemudian sosok itu di depan Chen Ping, pria itu berlumuran darah, memegang pedang panjang, dan membocorkan Chen Ping dengan niat membunuh. Siapa kamu? Chen Ping bertanya dua kali ketika dia melihat orang di bawah, tetapi pria itu tidak menjawab sama sekali, seolah-olah dia tidak bisa melihat Chen Ping. Saya pria ini dengan pedang di punggungnya, membalik dan mengungkap medan perang di mana jutaan mayat dikuburkan, sensasi matahari terbenam gambar sosok pria ini untuk waktu yang lama. Chen Ping menemukan bahwa pada saat ini, pedang pendek itu menunjukkan kesepian dan kehancuran yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, pendekar pedang itu bergerak, dan ketika dia bergerak seperti ini, dari belakang, 9 bayangan besar, tiba-tiba muncul dari tanah, bertahan seperti dewanya. Tubuh asli Nine Shadow Swan membentuk formasi pembunuhan langsung dari udara, aura tragis melesat langsung ke langit, pendekar pedang itu bergerak perlahan, menarik pedang di tangan. 9 bayangan di belakangnya bergerak bersamanya, pedang di tangan semua orang penuh dengan lintasan yang menawan, pupil mata Chen Ping melebar dan dia mengungkapkan kosong. Ilmu pedang 9 bayangan, ini adalah ilmu pedang 9 bayangan, kan? Chen Ping melihat pemandangan di atas dan berteriak putus asa. Namun, ilmu pedang 9 bayangan yang ditampilkan oleh pendekar pedang ini, yang dipelajari Chen Ping dari Ichiro Watanabe, tidak sama, dan persamaannya hanya satu atau dua. Ilmu pedang 9 bayangan yang ditampilkan oleh pedang pendekar ini jelas lebih kuat. Chen Ping ingin menunjukkan turun dari batu dan baik dengan pendekar pedang. Tapi tubuh Chen Ping tidak bergerak, hanya pemandangan yang hancur seketika, dan kemudian tubuhnya bergetar. Seteguk darah menyembur keluar, dan Chen Ping menarik diri langsung dari dunia spiritual. Chen Ping, apakah kamu baik-baik saja? Wajah Hu Mazi pucat, dan sebuah mantra yang ditempelkan di dahi Chen Ping. Bagaimana ini? Chen Ping mengerutkan kening, itu tampak seperti mimpi barusan, dan itu tampak nyata. Kekuatan mentalmu terlalu lemah. Kamu pasti terperangkap dalam ilusi di sini dan hampir jatuh ke dalamnya. Jika aku tidak menarikmu keluar, kamu akan terjebak di dalamnya selama sisa dunia. Kamu tidak diizinkan menyentuh barang-barang di sini tanpa pandang bulu nanti, dan jangan melihat sekeliling secara membabi buta, tempat ini terlalu aneh. Hu Mazi memberitahu Chen Ping, namun Chen Ping sepertinya tidak mendengar nasihat Hu Mazi, dan masih melihat gambar tadi. Karena gambar tadi pendek, hanya beberapa detik sebelum Chen Ping bisa melihatnya dengan sempurna, dia ditarik keluar oleh Hu Mazi, tidak, aku harus masuk dan melihat. Chen Ping menjelaskan teknik pedang 9 bayangan yang digunakan oleh pedang tadi, dan jantungnya berdegup kencang. Meskipun dia juga mempelajari beberapa ilmu pedang 9 bayangan, tapi hanya kulit saja, Chen Ping merobek jimat yang menempel di dahinya, dan membocorkan lurus ke tablet batu di bawah. Dia ingin masuk kembali ke dunia itu dan melihat pendekar pedang itu selesai menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu gila? Hu Mazi berpikir bahwa Chen Ping terpesona oleh pikirannya, dan tiba-tiba berteriak dengan tajam. Dan suara ini, dengan dampak mental yang mengerikan, Hu Mazi ingin membangunkan Chen Ping sepenuhnya, tapi itu sia-sia, Chen Ping masih membocorkan tablet batu itu. Bagaimana ini bisa terjadi, tidak mencoba seberapa keras Chen Ping, dia tidak akan pernah bisa memasuki dunia sekarang. Setelah beberapa saat, Chen Ping menghela nafas tanpa daya dan melihat ke belakang. Sayang sekali, wajah Chen Ping penuh dengan kejengkelan. Hu Mazi memandang Chen Ping dengan bingung, tidak mengerti apa yang terjadi pada Chen Ping, dan tiba-tiba merasa dipanggang. Melihat Hu Mazi seperti itu, Chen Ping hanya bisa memberitahunya apa yang baru saja terjadi. Setelah berbicara, kulit Hu Mazi berubah dan berubah. Chen Ping, kita berdua dengan tergesa-gesa masuk ke makam asli ini. Mungkin itu pilihan yang salah. Hu Mazi sedikit takut. Ada banyak hal di sini yang mungkin tidak mereka ketahui sama sekali. Karena kamu di sini, kamu harus masuk dan melihatnya. Karena kamu di sini, aman. Chen Ping tersenyum ringan. Hal-hal telah sampai pada titik ini, dan tidak ada jalan untuk kembali. Hu Mazi mengangguk. Lalu berjalan menuju altar bersama Chen Ping. Ini adalah mausoleum yang sebenarnya. Setelah memasuki makam kuno ini, ada gua unik di makam kuno ini. Makam abu-abu timah, dan udaranya sedikit lembab dan dingin. Ya Tuhan,
Chen Ping terkejut ketika dia memasuki mausoleum. Orang macam apa ini untuk memperbaiki makam? Melihat sekeliling, langit-langit makam gelap gulita, sedalam langit berbintang, dan bertatahkan mutiara malam yang tak terhitung jumlahnya seperti bintang. Hu Mazi melihat setiap bagian makam dengan hati-hati, dan melihat dengan sangat hati-hati, dan wajahnya sangat bermartabat, dan berhati-hati untuk mengambil langkah. 7 bintang menelan matahari, ini adalah salah satu dari 10 pola makam kuno. Hu Mazi berkata sambil menghela nafas, mendengarkan apa yang dikatakan Hu Mazi. Chen Ping bingung, karena dia tidak tahu apa yang dikatakan Hu Mazi tentang 7 bintang yang menelan matahari, dan apa 10 makam kuno itu. Dalam aspekan makam ini, Chen Ping harus mengagumi rami ini. Melihat keraguan Chen Ping, Hu Mazi mulai berbicara dengan Chen Ping, dan dia mungkin dengan sengaja melatih Chen Ping. 10 makam kuno dan 10 jenis makam kuno berbeda satu sama lain. Sebenarnya, tidak ada yang istimewa dari 10 makam kuno ini. Mereka hanya termasuk dalam Feng Shui, yang dapat menciptakan mendatang dan memiliki pola yang sejahtera. Ini adalah metode tingkat tinggi di antara 10 makam kuno teratas. Hanya ada kurang dari 3, yang termasuk dalam makam jahat, dengan kata lain. Untuk mencegah orang memata-matai makam ini di generasi selanjutnya, makam itu sangat ganas, dan mereka yang memasukinya akan mati seumur hidup, tetapi hanya sedikit di generasi mendatang yang berani memasuki makam yang begitu ganas. Di antara mereka, yang paling terkenal adalah 999 makam palsu, seperti namanya. Setelah orang yang nyata meninggal, dia memperbaiki makam asli dan palsu di muka, dan ada 1000 dari mereka, 999 di antaranya adalah makam palsu, dan di makam palsu ini, masing-masing sangat brutal, dan mereka yang memasukinya akan mati. Makam pembunuh ini, bahkan keturunan orang-orang bekas ini, tidak tahu tempat pemakamannya yang sebenarnya. Kadang-kadang orang yang sebenarnya memilih untuk salah satu makam sebelum dia meninggal. Yang paling terkenal adalah makam palsu Cao Cao, sebuah makam palsu 999 yang diperbaiki. Umumnya, setelah makam palsu ini keluar, orang lain tidak boleh berpikir bahwa mereka dapat membobol makam semacam ini. Hampir tidak mungkin, sebenarnya, tidak ada persyaratan yang sangat khusus untuk memperbaiki 10 makam kuno ini. Hanya ada satu titik yang cukup, hanya ada orang yang bisa dikubur di awal, yang ada, tapi di sini, sebenarnya ada satu tempat yang ditemui Chen Ping dan yang lainnya. Mendengar kata-kata Hu Mazi, wajah Chen Ping penuh dengan ketidakpercayaan, dan dia akan melihat ke atas. Dari ketinggian ini, memang ada matahari, bulan dan bintang di atas makam, dan ada penggambaran matahari di sekitar makam. Matahari, dengan 7 mutiara yang mempesona, ini seharusnya yang dikatakan Hu Mazi tentang 7 bintang yang menelan matahari. Saya mengerti, Anda melihat bagian atas makam ini, itu jelas makam 7 bintang menelan matahari. Chen Ping menunjuk ke atas makam dan berkata kepada Hu Mazi, tetapi siapa yang tahu bahwa Hu Mazi tersenyum, tetapi menganggapnya, jika 10 makam kuno begitu mudah dikenali, maka itu tidak disebut 10 makam. Chen Ping melihat wajah, dan kemudian dia berkata dengan ekspresi malu, apakah mungkin untuk membedakan dari sini? Tentu saja tidak, 7 bintang menelan matahari, yang berarti total ada 7 mausoleum. Dan ini hanya salah satunya 7 bintang menelan matahari. Ini adalah semacam pola denyut bumi, sesuai dengan 7 bintang, itu adalah untuk menemukan 7 tempat di mana Feng Shui sangat makmur, memperbaiki 7 makam, dan akhirnya membentuk pola 7 bintang. Menelan matahari, dan yang menelan matahari ini, matahari adalah pola ini, tempat di mana penguasa makam benar-benar dikuburkan. Chen Ping membuka mulutnya dengan terkejut ketika dia asan. Dia tidak berpikir bahwa ada banyak detail di dalamnya, dan itu tidak sederhana yang dia katakan. Memang benar bahwa ada spesialisasi dalam industri seni, dan itu tidak salah sama sekali. Di depan Hu Mazi ini, Chen Ping tidak sebagus bahkan seorang siswa sekolah dasar. Lalu, apakah makam kita yang sebenarnya benar-benar akan mengubur pemilik makam itu? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Hu Mazi menilai, saya tidak tahu, tetapi bahkan jika itu bukan makam tempat pemilik makam dimakamkan, masih akan ada harta. Mendengar apa yang dikatakan Hu Mazi, Chen Ping merasa lega, dan dia tidak bisa menganggap diri dengan sia-sia. Hu Mazi membawa Chen Ping ke kedalaman makam kuno lagi. Setelah berjalan beberapa saat, Hu Mazi mengamatinya dengan cermat lagi. Makam kuno yang kami temukan seharusnya hanya salah satu dari 7 bintang. Karena waktu, perubahan kehidupan, dan bahkan tren sumber gunung dan sungai menghilang, dan itu terungkap dan ditemukan oleh saya, Hu Mazi berkata kepada Chen Ping. Chen Ping tidak bisa menahan nafas, bahwa bahkan makam palsu ini telah diperbaiki dengan sangat megah, yang benar-benar menakjubkan, karena itu makam palsu, seharusnya tidak ada bahaya, kan? Ayo masuk dan lihat harta apa yang ada, dan bawa pergi. Chen Ping bertanya pada Hu Mazi, Ling Hu Mazi kepalanya, ada 7 pola di makam ini, perhatikan baik-baik. Salah satu dari 7 pola ini adalah tempat harta benar-benar ditempatkan di makam ini. Apa? Begitu banyak masalah? Chen Ping terkejut, mausoleum ini dibangun dengan pola 7 bintang yang menelan matahari. Saya tidak pernah berpikir bahwa di makam kuno, polanya masih seperti ini, seperti sarang boneka, satu demi satu cincin. Sekarang kami hanya mencarinya secara perlahan, dan saya harap kami beruntung, kata Hu Mazi, kalau begitu, kamu menemukan 6 mausoleum lainnya. Chen Ping bertanya, Hu Mazi berhenti, dan kemudian berkata, adapun 6 mausoleum lainnya, selama pola sumber lanskap ini tidak hilang, bahkan saya sulit ditemukan, kecuali jika itu adalah master yang lebih kuat dari saya. Chen Ping,
Dia belum pernah bertemu seorang master yang lebih kuat dari Hu Mazi ini, di area berhenti berbicara dan makam, bahkan Hu Bai paling terkenal di Kyoto bahkan tidak lebih buruk dari Hu Mazi. Chen Ping mengikuti Hu Mazi dan terus berjalan masuk. Bagian dalam makam kuno ini sangat besar, dan ada sebuah gua di dalamnya, ini hanyalah sebuah lubang di dalam lubang, seperti dunia kecil lainnya. Setelah berjalan selama lebih dari 10 menit, Chen Ping mengikuti Hu Mazi ke sepotong air. Air di sini hitam pekat, dan pemandangan di air tidak bisa dilihat sama sekali. Di tengah air, bahkan ada pulau kecil, melihat dari tempat mereka berdiri. Mereka menemukan pohon hijau kecil tumbuh di pulau itu. Pohon hijau menghijau ini memiliki cabang yang sangat sempit, dan seluruh tubuhnya penuh dengan warna hijau zamrud. Cabang-cabangnya tidak tinggi, hanya setinggi 1 meter, tetapi cabang zamrud ini seperti seni rupa. Di kejauhan, Anda bisa mencium aroma gelap yang tercium dari pohon hijau ini. Ini seperti penutup air mati, di bawah air hitam pekat ini, saya tidak tahu apa yang tersembunyi. Ya hijau, segera setelah saya melihat pulau kecil ini, lihatlah oleh kekuatan misterius, pohon hijau tersembunyi di air dangkal, dan kejutan muncul di wajah Biji Wijen. Ini adalah rumput spiritual tingkat tinggi yang disebut Kinyezi. Dapat dilihat bahwa itu ditransplantasikan dan ditanam di sini oleh pemilik makam kuno ini, dan bahkan ada tanah spiritual yang dangkal di bawah akar pohon ini. Rumput roh ini tidak dapat bertahan hidup di tanah biasa. Tanah spiritual ini berwarna cian pucat dan granular, seperti pasir cian terbersih. Sepotong kecil tanah spiritual itu sebenarnya sangat berharga. Bahkan sebutir tanah spiritual lebih berharga daripada sebutir emas, namun sayang, tidak banyak orang yang melihat hal seperti ini sekarang. Chen Ping sesak napas pertama kali dia melihat benda ini, Chen Ping tahu itu bayi. Terpisah ratusan meter, Chen Ping bisa merasakan aura yang memancar dari Yats hijau, aura yang melampaui semua jenis keduniawian dan tidak memiliki jejak kotoran. Bagi Chen Ping, itu hanya harta yang tak ternilai. Aku pergi untuk mengambilnya, Chen Ping menghubungi, dan kemudian langsung menuju ke Yats hijau. Jangan gegabah, hati-hati, Hu Mazi tahu bahwa pasti ada mekanisme senjata tersembunyi atau perlindungan binatang buas di sekitar rumput roh yang berharga ini, Chen Ping akan berada dalam bahaya jika serangan dengan Linglung. Tapi Chen Ping tidak bisa mengurus sebanyak itu lagi, menindaklanjuti, dan kemudian ringan di atas air, tubuhnya dikosongkan lagi, tetapi ketika Chen Ping menginjak udara lagi dan hendak berjalan di atas udara, wajahnya tiba-tiba berubah. Chen Ping hanya merasakan bahwa di udara sekitar, ada momen paksaan berguling, membuat tubuh Chen Ping terasa seperti beban yang berat dan tidak dapat ditelan oleh tubuh. Selain itu, energi spiritual yang kaya dan murni di sekitarnya menghilang seketika pada saat ini, dan memanfaatkan kekuatan penekan yang menakutkan, seolah-olah seluruh makam telah dilarang. Tubuh Chen Ping tidak bisa, dan dia tidak bisa muncul di permukaan air, mulai tenggelam ke dalam air, dan air terus menggelegak, seolah-olah mendidih. Chen Ping terkejut, dan semua kekuatan spiritualnya untuk terus meningkatkan tubuhnya, tetapi tidak peduli seberapa keras Chen Ping mencoba, tampak tenggelam ke dalam air. Melihat ini, Hu Mazi di pantai buru-buru mengeluarkan dua mantra, mengucapkan kata-kata di mulut, dan kemudian dua mantra dengan cepat dibuang, Chen Ping, melangkahlah. Teriak Hu Mazi, dan kedua mantra itu melayang di atas air seperti perahu kayu sebelum mencapai Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping segera meletakkan kaki di atas mantra, dan dengan bantuan kekuatan mantra, dia dengan cepat mencari pulau. Dengan tempat untuk meninggal kekuatan, Chen Ping mengambil seluruh kekuatan spiritual dan terus menghadapi depan. Pada saat ini, di air mendidih, seekor ikan hitam tiba-tiba keluar, ikan ini seperti ikan terbang, dan mereka langsung naik ke udara, dan kemudian mengumpulkan panah dari air mulut. Wajah Chen Ping menjadi sangat bermartabat, tubuhnya bersinar dengan cahaya hari, dan tubuh emasnya diaktifkan, berencana untuk melihat ikan terbang ini dan langsung ke pulau itu. Lusinan panah air tubuh Chen Ping, dan dia memiliki tubuh emas yang tidak bisa diabaikan. Chen Ping tidak peduli sama sekali, dan kekuatan panah sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Chen Ping sedikit bingung, dengan serangan seperti itu, apalagi beberapa master, bahkan jika itu mengenai orang biasa, seharusnya tidak sakit, kan? Tetapi begitu ide Chen Ping muncul di benaknya, dia segera merasakan apa yang tak terlukiskan di tubuhnya. Segera setelah itu, saya mendengar panas terik dari pelat besi, disertai dengan suara mendesis. Chen Ping melihat ke bawah dan menemukan bahwa dia tidak tahu kapan, tubuh emas yang tidak bisa menyerang tubuh dengan cepat pada saat ini, dan sisiknya jatuh dan menghilang. Segera setelah itu, kulit Chen Ping berlumuran darah, yang mengejutkan Chen Ping. Hati-hati, panah air itu sangat korosif, lebih kuat dari asam sulfat pekat, tapi jangan sentuh. Rami meraung dari pantai, Chen Ping terdiam beberapa saat sekarang. Dia tidak mengatakannya untuk waktu yang lama, sekarang seluruh tubuhnya terkorosi, dia mengatakannya. Namun, Chen Ping tidak punya jalan keluar saat ini, dia hanya punya jalan keluar saat ini. Kekuatan spiritual seluruh tubuh meledak, dan kekuatan naga mengembun menjadi naga emas, diikuti oleh raungan naga. Mata Chen Ping dingin, tidak peduli seberapa kuat ikan terbang ini, mereka tidak bisa melepaskannya pergi ke pulau. Chen Ping mendorong kedua telapak tangannya, dan api biru muda meraung. Ini adalah api roh yang digunakan oleh Chen Ping untuk alkimia. Pada saat ini, dia ingin membakar semua ikan terbang ini sampai mati, dan naga emas kental juga naik ke langit, memuntahkan api mulutnya, dan mulai menyerang ikan terbang itu. Di bawah serangan ganda Chen Ping dan Jin Long, tubuh Fei Yu terbakar api, dan akhirnya jatuh ke air lagi. Chen Ping mengambil ini dan langsung ke pulau. Pada saat ini, Chen Ping seperti pengemis, pakaiannya berkarat dan berkemah, dan masih banyak tempat di mana darah mengalir. Tidak beruntung, mereka semua cedera kulit, dan tidak ada masalah serius.
Chen Ping pergi ke pulau dan semangat mengungkapkan Ye Zi yang hijau dengan penuh. Chen Ping berjalan dengan hati-hati, karena takut ada senjata tersembunyi lainnya atau semacamnya. Saat dia semakin dan dengan King Ye Zi, aura murni menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Chen Pingping merasa seolah-olah berada di sumber air panas, belum lagi nyamannya dia. Tepat ketika Chen Pejanganing memaksakan dan ingin mengambil Ye Zi hijau, dia mendengar Hu Mazi mengaum, mobil bergerak, Chen Ping membingungkan dan membocorkan Hu Mazi dengan bingung. Dan Hu Mazi mengunjungi dan menginjakan kaki dengan jari-jari kakinya, dan kemudian datang ke pulau itu, tidak bisa bergerak, Ye Zi hijau ini akan segera layu setelah meninggalkan tanah spiritual. Hu Mazi berkata kepada Chen Ping, lalu apa? Chen Ping bertanya dengan heran, jika Anda tidak bisa mengambilnya, apa gunanya? Kita bisa berlatih lagi dan menyerap aura Ye Zi dan tanah spiritual sampai auranya benar-benar terserap. Hu Mazi berkata kepada Chen Ping, apa? Apakah kita berlatih di tempat di sini? Chen Ping mengerutkan kening, ya, itu satu-satunya cara, Ye Zi hijau ini tidak boleh pergi dari sini. Hu Mazi mengangguk. Berapa lama? Chen Ping mengerutkan kening. Dia masih memiliki banyak hal untuk ditangani. Jika dia berlatih di sini untuk yang lama, bagaimana dengan Su Yuki? Bagaimana dengan ibumu sendiri? Aku juga tidak tahu. Tapi aku melihat ukuran Green Ye Zi ini, jika kita berlatih pada saat yang sama, itu akan memakan waktu 1 atau 1/2 tahun, dan kita pasti akan menyerap energi spiritual yang bersih. Kata Hu Mazi, Chen Ping ragu-ragu, dan akhirnya mengangguk. Oke, kita akan berlatih di sini. Chen Ping Yuan awalnya menggunakan istana teratai merah untuk berkultivasi, tetapi dia tidak bisa tinggal terlalu lama. Dia akan tinggal paling lama 1 bulan, dan dia akan terlepas dari apakah aura di Green Ye Zi dapat diserap atau tidak. Segera, Chen Ping bersila dengan Hu Mazi, duduk-duduk jauh-jauh, dan mulai berlatih. Aliansi Kyoto Budo, Kidung Zhu Zishan Bangkok saat ini, dia sangat marah, dan berita bahwa Chen Ping masih hidup telah mencapai Kyoto. Zhu Zishan tiba-tiba menjadi bahan tertawaan di dunia seni bela diri. Awalnya, Ning Dahai yang berbohong tentang membunuh Chen Ping, dan sekarang Zhu Zishan dan Zhu Zishan, pemimpin aliansi seni bela diri, bahkan melakukan hal seperti itu. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin, aku membunuh Chen Ping dengan tanganku sendiri. Dia sudah mati, bagaimana mungkin dia masih hidup? Zhu Zishan meraung marah dan melemparkan barang-barang di atas meja marah. Pemimpin, memang ada desas-desus di forum seni bela diri bahwa Chen Ping sudah mati, dan informasi ini dirilis oleh keluarga Zhou di Wancheng, China Barat Daya. Seorang tetua berkata kepada Zhu Zishan, Wancheng Barat Daya, lalu apa yang dilakukan Chen Ping di sana? Zhu Zishan sedikit mengernyit. Penatua tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat kepalanya, bagaimana dia bisa tahu di mana Chen Ping berada dan apa yang dia lakukan. Setelah beberapa saat kematian, Zhu Zishan mengambil alih dan berkata, Anda menghubungi saya dengan keluarga Zhou di Cheng. Saya ingin bertanya pada diri sendiri, apakah Chen Ping abadi dankah dia dibangkitkan dari? Penatua dengan cepat menghubungi keluarga Zhou di Wancheng, dan Zhu Zishan secara pribadi mengikuti Zhou Tianying di telepon. Setelah dikonfirmasi oleh Zhou Tianying, Zhu Zishan harus mengakui bahwa dia ditanam di tangan Chen Ping, sebagai pemimpin dari aliansi seni bela diri Kyoto, untuk melakukan hal seperti itu, sekarang di seluruh dunia seni bela diri diejek. Lalu kenapa Chen Ping tidak mati, aku sudah membunuhnya? Zhu Zishan tidak mengerti untuk sementara waktu, dia jelas telah membunuh Chen Ping, dan seluruh dada Chen Ping langsung ditinju. Jika bukan ini masalahnya, kecuali bahwa Chen Ping bukan manusia, tetapi dewa, abadi, mata Zhu Zishan melebar, dan ekspresi luar biasa muncul di wajahnya. Mungkinkah Chen Ping adalah, jantung Zhu Zishan berdebar kencang, dan wajahnya berubah dan berubah. Pada saat ini, 2 orang dengan topeng besi masuk. Melihat kedua orang ini, wajah Zhu Zishan langsung pucat. Zhu Zishan, sebagai pemimpin aliansi, Anda telah melakukan sesuatu yang mempermalukan aliansi. Kekuatan sangat marah, dan Anda berani menipu kekuatan, Anda tahu dosanya. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, kaki Zhu Zishan gemetar ketakutan, dan dia hampir ayak. 2 utusan penegak hukum, saya memang membunuh Chen Ping pada saat itu, saya benar-benar tidak berbohong, sekarang hanya rumor bahwa Chen Ping masih hidup. Aku akan segera, selama Chen Ping itu benar-benar hidup, aku tidak akan melepaskannya, aku pasti akan mengambil alih dan mendedikasikannya untuk yang perkasa. Zhu Zishan berkata dengan gemetar, HMPH, Daneng sudah sangat tidak puas, kamu bisa melakukannya sendiri, kamu hanya memiliki kesempatan ini. Setelah berbicara, kedua petugas penegak hukum itu berbalik dan pergi. Setelah 2 utusan hukum pergi, Zhu Zishan buru-buru pergi ke daerah pinggiran kota Kyoto dan langsung pergi ke kediaman Hu Mazi. Tetapi ketika Zhu Zishan melihat kediaman Hu Mazi, pintunya terkunci, dan tidak ada orang yang sama sekali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, sial, lari. Kyoto, keluarga naga, selama periode waktu ini, Long Jingguo memiliki ekspresi tegang di wajahnya, setelah mengetahui bahwa dirasuki oleh jiwa, dia tidak bahagia. Ayah, apa yang kamu katakan tidak salah, Chen Ping memang mati. Menilai aku bisa membalas dendam sendiri, Long Xiao sangat senang ketika dia melihat berita bahwa Chen Ping masih hidup. Xiao Er, kekuatan Chen Ping sekarang meningkat pesat, dan bahkan Zhu Zishan tidak dapat membunuhnya, jadi jangan meremehkan musuh, Long Jingguo mengingatkan Long Xiao. Ayah, jangan khawatir, kekuatan Chen Ping tumbuh dengan cepat, tetapi saya tidak khawatir, tetapi saya harap Anda dapat membantu saya menemukan beberapa master seni bela diri, saya perlu berlatih. Long Xiao berkata kepada Long Jingguo,
Long Qingguo tahu apa yang dimaksud Long Xiao. Dia ingin menyerap keterampilan orang lain untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tapi di tempat seperti Kyoto, Long Xiao secara terang-terangan menyerap keterampilan master seni bela diri lainnya, yang pasti akan menarik perhatian Tuan Xi. Selain itu, ada pertemuan belum lama ini, dan Tuan Xi secara khusus menyebutkan hal ini. Tetapi jika Long Xiao ingin membalas dendam, satu-satunya cara adalah menyerap keterampilan orang lain. Jika tidak, dia tidak akan pernah berpikir untuk membunuh Chen Bing. Oke, masalah ini tidak bisa terburu-buru. Saya akan menemukan cara untuk memfasilitasi pengalaman untuk Anda. Selama Anda sampai di tempat pengalaman, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Long Qingguo berkata dengan ringan. Terima kasih kalau begitu, ayah tersayang. Long Xiao tertawa dan pergi. Long Qingguo, di sisi lain, tampak malu. Anda harus tahu bahwa tempat pengalaman harus cukup menarik. Ini semua adalah sumber daya keluarga panjang. Long Qingguo enggan untuk mengambilnya seperti ini. Tetapi demi, dia tidak ada hubungannya, dan sekarang dia hanya bisa keluar semua. Long Qingguo bangkit dan pergi untuk menghubungi keluarga lain. Untuk memfasilitasi pengalaman ini, dia membutuhkan bantuan keluarga lain. Dan itu perlu diaudit oleh aliansi seni bela diri. Itu harus diserahkan kepada Tuan Xi untuk persetujuan. Prosedurnya sangat rumit, dan ada hal-hal penting lainnya. Long Qingguo tidak bisa membiarkan orang-orang yang penting berpartisipasi. Jika semua orang penting berpartisipasi, semuanya mati di tempat-tempat pengalaman. Itu pasti akan menyebabkan pendaftaran, mungkin beberapa orang akan mencurigai keluarga naga, jadi tidak peduli tempat atau kandidatnya, Long Qingguo harus bijaksana. Pada saat ini, Long Qingguo merasa kepalanya akan meledak, di dalam makam yang sebenarnya, 3 hari berlalu, dan Hu Mazi memandang Chen Ping tanpa daya, dia menemukan bahwa dia bersama Chen Ping, dan tidak ada cara untuk berkultivasi. Chen Ping Ping seperti mesin penyerap air yang kuat, menyerap semua energi spiritual ke dalam tubuhnya, baru 3 hari. Dan Ye Zi King telah lalai, dan bahkan tanah spiritual di tanah telah berubah menjadi coklat tua, dan tidak ada jejak energi spiritual. Hu Mazi awalnya mengira itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan, tetapi sekarang hanya 3 hari, semua energi spiritual di Ye Zi dan tanah spiritual telah diserap oleh Chen Ping. Pada saat ini, Hu Mazi juga tahu mengapa Chen Ping memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, latihan Chen Ping terlalu menyimpang. Pada saat ini, Chen Ping juga perlahan membuka matanya, membocorkan Ye Zi yang lai, dan menghela nafas panjang. Tanaman Ye Zi hijau dan tanah spiritual benar-benar meningkatkan ranah tingkat Wuhu Chen Ping, dan sekarang Chen Ping adalah Wuhu peringkat 2. Tuan Hu, sudah berapa lama sejak itu? Chen Ping melihat bahwa Hu Mazi menatapnya dengan cermat, jadi dia bertanya. 3 hari, Hu Mazi berkata tanpa amarah. 3 hari, Chen Ping tidak berpikir bahwa energi spiritual Ye Zi akan hilang begitu cepat. Tidak aktif kamu berkultivasi setidaknya selama 1 bulan. Jika Anda seorang kultivator abadi biasa, Anda dapat melakukannya selama 1 bulan. Tetapi jenis latihan apa yang telah Anda latih, itu terlalu cepat, bukan? Sama seperti pompa air, semua energi spiritual tersedot ke dalam tubuhmu, dan aku belum menangkap apapun, Hu Mazi berteriak pada Chen Ping dengan keras. Ketika Chen Ping mendengarnya, dia langsung tampak sangat malu. Maaf, saya tidak terlalu memperhatikannya. Setelah saya keluar, saya akan memberi Anda kompensasi untuk beberapa ramuan, yang dapat dianggap sebagai kompensasi. Chen Ping tersenyum canggung, kamu tidak perlu menunggu untuk keluar. Aku akan bertemu dengan bayi nanti, aku ingin berbagi sedikit lagi. Kata Hu Mazi, dan Soyang, Chen Ping terkejut. Bukankah King Yezi ini bukan harta karun, ini makam palsu, bagaimana bisa ada harta karun? Chen Ping berpikir bahwa Yats hijau ini adalah harta karun, dan tidak ada yang lain di mausoleum ini. Bahkan jika itu adalah makam palsu, tidak mungkin hanya memiliki Yezi hijau kecil ini. Jika tidak, kamu akan terlalu meremehkan orang yang sebenarnya. Setelah Hu Mazi selesai berbicara, dia mengikuti dan berjalan menuju pantai. Chen Ping mengikuti dengan cermat dan sangat bersemangat. Tidak pernah terpikir oleh saya bahwa masih ada harta karun di makam palsu ini. 7 bintang ini menelan matahari, dan 7 bintang lainnya tidak sepadan. Yang paling penting, tanpa diragukan lagi, adalah menelan matahari yang terakhir. Makam ini bukan makam asli, tapi salah satu dari 7 makam palsu, tapi harta di dalamnya adalah sesuatu yang bisa dilewatkan oleh Stu Green Yezi. Dalam pola terakhir, akan ada harta besar. Hu Mazi mengikuti Chen Ping untuk menjelaskan, rumput roh seperti Green Yezi tidak ada apa-apanya di makam palsu ini. Jika Anda menemukan makam yang sebenarnya, harta di dalamnya akan lebih menantang. Ketika Chen Ping memikirkan hal ini, dia sangat bersemangat. Jika ada kesempatan, dia harus menemukan makam yang sebenarnya. Tetapi untuk menemukan makam yang sebenarnya, saya khawatir akan lebih sulit lagi. Tetapi bahkan jika ini adalah mausoleum palsu, pola menelan matahari di ujungnya adalah apa yang dinanti-nantikan oleh Chen Ping. Hu Mazi membawa Chen Ping untuk berjalan-jalan di makam. Makam itu sangat besar, dan bahkan Hu Mazi yang berpengetahuan luas pun terkejut. Hu Mazi telah merampok makam yang tak terhitung jumlahnya, dan dia belum pernah makam sebesar itu. Sepanjang jalan, Hu Mazi, tempat lain, bahkan tidak melihatnya, seolah-olah dia memiliki tujuan yang jelas, dan langsung pergi ke tempat berikutnya, yang membuat Chen Ping sedikit bingung. Apakah Rami ini tahu di mana pola menelan terakhir orang Jepang? Kemana kau membawaku? Ini seperti labirin. Chen Ping mau tidak mau bertanya kepada Hu Mazi. Ikut saja denganku. Setelah Hu Mazi selesai berbicara, dia mengeluarkan kompas seukuran telapak tangan, dan kemudian menjatuhkan setetes darah ke kompas. Kemudian kompas bergetar liar, penunjuk berputar dengan cepat,
dan akhirnya tetap pada satu arah. Hu Mazi berjalan maju sesuai petunjuk kompas. Melihat ini, Chen Ping hanya bisa mengikuti di belakangnya, dan memancarkan kesadaran ilahi, dia sangat waspada. Dalam satu napas, dia melewati 6 atau 7 gua batu, dan akhirnya sampai di sebuah kotak, pupil Chen Ping sedikit menyusut, di depannya adalah pintu masuk, dan di pintu masuk ini, jelas ada kekuatan pengekangan yang sangat besar. Melihat pintu masuk ini, mata Hu Mazi berkilat, dan dia berkata dengan suara rendah, seharusnya ada di sini, menemukan tempat, Chen Ping bertanya dengan penuh semangat. Hu Mazi mengangguk, tempat ini seharusnya topografi menelan matahari. Mendengar Hu Mazi mengatakan ini, Chen Ping mengepalkan jarinya sedikit dan sangat bersemangat. Pergi, ayo masuk. Chen Ping sangat senang menemukan makam seperti itu. Dia tidak tahu harta macam apa yang bisa dia temukan di sini, tetapi dia juga tidak tahu bahaya apa yang dia temui. Di makam seperti itu, tidak ada larangan, tapi menghadapi bayi di sini, King Yezi pasti jauh lebih kuat. Hu Mazi mengangguk dan berjalan masuk terlebih dahulu, membiarkan Chen Ping mengikuti dari dekat, tidak bergerak. Setelah memasuki gua ini, Hu Mazi meletakkan tangannya di belakang, tidak terburu-buru. Tetapi melihatnya dengan cermat, itu benar-benar pola 7 bintang yang menelan matahari, dan bingkai terakhir adalah matahari. Gua yang agak megah, dengan balok berukir dan bangunan yang dicat di kedua sisinya, beberapa dewa, yang belum pernah dilihat siapapun, deretan tempat tinggal ilahi ini langsung menuju ke depan, sampai mereka mencapai puncak yang paling spektakuler. 99 lapis tangga batu giok, di atas tangga batu giok, adalah kursi marmer putih, sisanya, kosong, tanpa apa-apa, tapi tahta ini diselimuti kekuatan penahan yang sangat kuat, dan orang-orang yang menganggur tidak bisa menaikinya. Jalan menuju tempat duduk ini, sepertinya tidak mudah untuk bangun. Ini, tidak ada apa-apa di sini, di mana bayinya? Chen Ping meliriknya dan bertanya dengan kecewa. Dan Flex itu membuka mata lebar-lebar, menatap kursi di atas 7 bintang menelan matahari, makam orang sungguhan, pasti ada harta di kursi ini. Suara Hu Mazi bergetar karena kegembiraan, Hu Mazi tampaknya telah kehilangan akal sehatnya saat ini, matanya bersinar, dan dia berlari langsung menuju tahta. Tapi tepat setelah mengambil langkah, tubuh Hu Mazi tiba-tiba merasakan kekuatan yang menakutkan menekan ke arahnya, hati Hu Mazi tenggelam, dan kemudian dia mengeluarkan mantra dan langsung menggunakannya. Mantra angin ringan, Hu Mazi memantrai dirinya sendiri, dan tiba-tiba tubuh Hu Mazi menjadi sangat ringan, dan penindasan yang menakutkan baru saja menghilang. Hu Mazi berjalan dengan cepat, tetapi hanya setelah mengambil beberapa langkah, kekuatan yang menakutkan datang lagi, Hu Mazi tidak memperhatikan, dan langsung ditekan dengan satu lutut, dan retakan muncul di tangga di tanah. Dan mantra pada Hu Mazi juga langsung menyalakan api, dan akhirnya berubah menjadi abu. Hu Mazi hanya merasa ada beban berat di tubuhnya, dan dia tidak bisa berdiri tegak. Namun, Hu Mazi mengertakkan gigi dan berdiri, dan akhirnya mengambil langkah lagi, tetapi tepat setelah langkah ini diambil, kekuatan mengerikan lainnya menyerang, dan Hu Mazi tidak bisa diam, dan langsung terlempar oleh kekuatan ini. Tubuh Hu Mazi jatuh dengan keras ke tanah, tetapi untungnya tidak tinggi, dan Hu Mazi jatuh ke tanah, memuntahkan seteguk darah.